Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Faslun. Muka surat 164. Tadi habis dekat mana? Ha? Tadi habis? Tajuk sebelum? Dalam fasal ni ialah menjawab syubuhat ahlu ta'wil. Syubuhat seperti mana yang kita tahu bahawasanya ahlu bid'ah kerjanya menimbulkan syubuhat kepada ahli sunnah. Tujuan mereka menimbulkan syubuhat kepada ahli sunnah untuk mengelabui lah. Sama ada mengelabui itu untuk kita mengikut cara mereka ataupun iyalah kenapa nak ikut cara dia orang sebab mereka rasa mereka betul lah. Ahli sunnah ni Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dia, kita tidak miskin sumber. Kita tak miskin sumber. Sumber yang ada pada ahli sunnah banyak sekali. Sebab itu bila kita kata ijma', ijma' ahli sunnah, ke ijma' ahli sunnah itu kita boleh buktikan dengan kalam para ulama-ulama awal, ulama sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan apa nama kita-kita akidah yang bersanad dalam manhaj ahli sunnah itu banyak sekali. Bermula daripada imam-imam yang awal, kita ada sunnah, para ulama tulis kita as-sunnah, al-khallal, kita ada sunnah, apa nama, Imam Ahmad, as-sunnah, Abdullah, Ibn Imam Ahmad, kita ada sunnah, syarh sunnah al-muzani, kita ada al-ajuri dalam kitab syariah, kita ada al-lalakai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah. So semua kitab-kitab ini adalah bersanad. Semua kitab-kitab ini adalah bersanad dan kita tidak menjadi apa nama tak bimbang pun untuk mereka menimbulkan syubhat dan sebagainya. Tapi masalahnya kalau sekiranya kita sendiri tak membaca sumber-sumber ahli sunnah ni, maka kita akan terkenalah syubhat tersebut. I'lam anna ba'dha ahli ta'wil awrada a'la ahli sunnati syubhatan fi nususin minal kitabi wa sunnah fi sifat. Sebagai ahli ta'wil mengemukakan sebuah syubhat berkenaan dengan teks-teks Al-Quran dan sunnah berkenaan sifat-sifat Allah. Mereka mendakwa bahawa ahli sunnah juga kadangkala memalingkan ayat-ayat ini daripada makna zahir. So bila kita kata ahli sunnah, kita beriman ala haqiqatihi. Kita beriman dengan sifat-sifat Allah itu alal haqiqah. Dan kita tidak ta'wil dan sebagainya. Maka timbul syubhat ahlul bid'ah. Mereka menyatakan bahawasanya sebenarnya salaf juga menta'wil. Sebenarnya salaf juga telah menyeleweng daripada makna awal, makna asal. Korang menyatakan kami ini ta'wil. Sedangkan apa nama kurang juga takwil lah kan. Yang kita hak ni kita pun tak, kalau kita pun tak belajar maka betul juga Imam Bukhari takwil. Ada riwayat-riwayat mentakwil sifat-sifat Allah. So di sini tajuknya, maka mereka mendakwa ahli sunnah kadang-kadang memalingkan ayat-ayat ala an zahiriha, daripada zahirnya, liyulzima ahla sunnati bil muwafaqati ala ta'wil aw al mudahanati fih. Supaya tujuannya membuktikan kononnya ahli sunnah juga melakukan ta'wil. Ahli bid'ah akan mempersoalkan, bagaimana kamu semua boleh melarang kami daripada melakukan ta'wil padahal kamu semua pun menta'wil juga.
Dengan bantuan Allah Ta'ala, syubhat ini kita boleh respon secara mujmal dan kita boleh respon secara mufassal. Mujmal secara umum, mufassal secara terperinci. Kata Syekh, amal mujmalu fayatalakhasu fi syai'ain. Adapun secara mujmalnya kita jawab dengan dua perkara. Ahaduhuma, salah satunya, alla nusallima anna tafsir as-salafi laha sarfun an zahiriha. Pertama sekali, kita tidak bersetuju dengan dakwaan bahawa tafsiran salaf bagi ayat-ayat sifat adalah takwil yang memberikan perkataan makna lain selain daripada makna zahirnya. So, jawapan pertama secara mujmal, kita tak terima. Dia kata bahawasanya, para ulama salaf juga takwil. Kita kata, tak. Para ulama salaf tidak takwil. Sebagaimana yang mereka lakukan. Makna zahir sesuatu perkara adalah makna pertama yang hadir ke minda dan ini berbeza mengikut konteks dan sandaran perkataan. Sesuatu perkataan yang sama akan berbeza maknanya mengikut gaya bahasa ayatnya. Hak tu penting. Kita faham ayat berdasarkan siyak. Bihasbi siyak. Berdasarkan konteks ayat tu. وَمَا يُضَافُ إِلَيْهِ الْكَلَامِ فَإِنَّ الْكَلِمَاتِ يَخْتَلِفُ مَعْنَاهَا بِحَسَبِ تَرْكِيبِ الْكَلَامِ. Dan kita memahami sesuatu itu berdasarkan terkib, penyusunan ayat itu. Kita tidak takwil, tetapi makna yang dipahami daripada ayat itu, itu makna dia. Bukan takwil. Dan itu tidak namanya takwil. والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها الى بعض. Dan setiap ujaran mengandungi perkataan dan ayat dan makna zahirnya adalah yang difahami melalui gabungan perkataan dan ayat itu. Maka difahami berdasarkan tarkib ayat. Kalau sekiranya diboboh huruf ba, maka maknanya apa? Jika kalau sekiranya ayat tersebut ada ila, maka dia membawa makna apa? So, ahlu bid'ah menyatakan, tengok, korang pun takwil. Macam itulah. Yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah atas tangan mereka. Tangan kita kata kuasa. Yadullahi fauqa aidihim, ahli sunnah tak pernah cara macam mereka faham, tak seperti ahlu bid'ah faham. Ahli sunnah mengisbatkan dulu sifat itu. Dan berikutnya, konteks ayat itu boleh difahami berdasarkan bahasa Arab. Sama juga, bahasa Melayu pun macam tu juga. Sebab bahasa Melayu pun, kita akan memahami ayat tersebut berdasarkan konteks bahasa. Mata-mata. Faham apa mata-mata? Sepai lah. Takwil ke tak, nak tanya? Itu tak takwil. Itu tak takwil. Itu mulaim. Memahami berdasarkan ayat. Mata-mata. Tapi adakah dalam masa sama kita menafikan mata-mata itu tak ada mata? Kan? Mata-mata itu ada mata. Memang ada mata. Tapi dia tu mata-mata. Okay, itu pertama. Sanihima yang kedua. أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها. Okay, yang kedua, kalau sekiranya kita terima sekalipun jadalan secara nak debate-nya. Okay, kita terima bahawasanya ianya suatu sarfun laha an zahiriha. Maka dia telah mengeluarkan makna zahirnya, maka fa inna lahum fi dhalika dalilan min al-kitabi wa sunnah. Tapi mereka kepada daripada makna zahir itu, kepada makna yang dipahami itu, berdasarkan dalil daripada kitab wa sunnah. Kenapa kita kata demikian? Kerana dalil kata. Kerana Al-Quran kata. Kerana sunnah kata. Maka kita memahami daripada makna zahir itu, makna yang lainnya berdasarkan dalil. Bukan berdasarkan suka-suka. Tak boleh kata Allah ada tangan. Nanti kita samakan Allah dengan makhluk. Maka tangan kita kata kuasa. Dalilnya? Tak ada dalil. Tak boleh. Dalilnya ada.
dalilnya syair. Eh, tak bolehlah puisi. Mana boleh? Dalil nak memahami dalilnya, gunakan puisi Ahmad Said. Samad Said. Tak bolehlah. Istawa. Dia pun guna syair. Itu bukan dalil. Imma muttasilan wa imma munfasilan. Sama ada dalil tersebut dipanggil muttasil ataupun dalil tersebut munfasil. Sama ada dalil itu bersambung ataupun berpisah. Apa maksud bersambung dan berpisah? Imma muttasilan, sama ada dipahami daripada ayat itu ianya membawa makna sekian dan sekian, itu muttasil. Ataupun munfasil sebab ada dalil lain, datang hadis lain menjelaskan maknanya begini, begini dan begini. Itu munfasil. Muttasil, apa yang kita faham daripada ayat itu, ayat itu menunjukkan itu maknanya, maka itu muttasil. Ataupun dalilnya munfasilan. Walaysa li mujarradi syubuhan, bukan hanya semata-mata syubuhan. Yaz'umuha sarifu, yang disangka bukti barahin. Wa qat'iyatin yatawassalu biha ila nafi ma asbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi aw ala lisani rasulihi. Sama ada dia kata tadi, sama ada disangka apa nama syubhat yang disangka bukti dan aksiom macam-macam lah pun bahasa aksiom. Hak tuan bercari si maksud dia apa. Sama ada barahina wa qat'iyat yatawassalu, yang membawa kepada ila nafi, sehingga menafikan apa yang diisbatkan atau menafikan sifat Allah yang Allah sebutkan tentang dirinya dalam kitabnya dan melalui lidah rasulnya. So itu jawapan mujmal. So yang penting kita faham bahawasanya kalau sekian ahli bid'ah kata para salaf pun takwil, maka kita kata kepada mereka para salaf tidak takwil. Mereka tidak takwil. Dan mereka memahaminya ala zahiriha, secara hakikatnya, secara zahirnya, secara hakikatnya. Oh, tak boleh kata secara hakikat, secara zahir. Itu ahli bid'ah. Secara hakikat, secara zahir disebut oleh para salaf. Disebut secara apa-apa oleh para salaf. Ala haqiqatiha, secara hakikatnya. Tidak secara majasnya, kan? Wa ammal mufassal, adapun secara terperinci mufassal, fa'ala kulli nassin, dan pada setiap, kita akan bahaskan satu persatu. Udu'ya anna salafa sarafuhu an zahirihi, yang apa nama, yang didakwa salaf mentakwilkannya daripada makna zahir. Wal numathil bil amsilati taliyah, dan kita mulakan contoh yang berikut. فَنَبْدَأُ بِمَا حَكَاهُ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِي أَنْ بَعْدِ الْأَلْحَنْبَلِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَحْمَدَ لَمْ يَتَأَوَّلْ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءِ. Kita mulakan dengan contoh yang dihikayatkan oleh Abu Hamid al-Ghazali daripada setengah ulama Hanabilah. Kata al-Ghazali, Imam Ahmad tidak mentakwil selain tiga riwayat, iaitu Hajarul Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi. Ini juga disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa dan sebagainya tentang apa yang disebutkan ni. Maka dia kata bahawasanya apa yang diceritakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali daripada Ba'di Al-Hanbaliyah, dan dia kata Ahmad lam yata'awwal, tidak mentakwil malaikan pada tiga asyak, tiga perkara. Pertama, hadis Al-Hajarul Aswadu Yaminullah fil Ardi. Yang kedua, wa qulubul ibad baina asbu'aini min asabi'ir Rahman. Yang kedua, hati-hati manusia berada di antara dua jari daripada jari jemari Ar-Rahman. Dan yang wa anni ajidu nafas Ar-Rahman min qibalil Yaman, dan saya dapat merasakan nafas Ar-Rahman dari arah Yaman. Naqalahu anhu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, dinakalkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa. Wa qala hadhihi al-hikayatu kadhibun ala Ahmad, dan kata Ibn Taymiyyah, hikayat ini adalah bohong atas Imam Ahmad. Al-mithalul awal, maka contoh pertama, Al-Hajarul Aswadu Yaminullah fil Ardi. Hajar Aswad itu adalah tangan kanan Allah fil Ardi,
di bumi. Wal jawabu anhu, maka jawab kepada permasalahan ini, annahu hadithun batil. Hadis ini hadis batil. La yathbutu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala ibnu al-jauzi fil 'ilalil mutanahiyah hadha hadithun la yasih. Telah berkata Ibnu al-Jauzi dalam al-'ilal mutanahiyah, hadis ini tidak sahih. Wa qala ibnu al-arabi, berkata ibnu al-arabi, ini bukan ibnu arabi, ibnu al-arabi, ibnu arabi itu wahdatul wujud. Hadithun batil, hadis ini hadis batil. Fala yaltafitu aw yultafatu ilayh, tak payah tengok, tak payah heran. Wa qala Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bi sanadin la yathbut, berkata Ibn Taymiyyah diriwayatkan daripada nabi dengan sanad yang tidak sabit. Wa 'ala hadha fala hajata lil khawdi fi ma'nah, oleh kerana hadis ini batil, tak ada hajat untuk kita membahas panjang-panjang. Buat apa? Sebab hadis ini tak boleh pakai. Lakin qala Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah wal mashhur, tetapi apa yang disebut oleh Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah yang masyhurnya, yakni fi hadzal asar innama huwa 'an Ibn Abbas, yang masyhur riwayat ini daripada Ibn Abbas, iaitu qala al-hajarul aswadu yaminullah fil ardi, hajar aswad itu tangan kanan Allah fil ardi di bumi. Faman safahahu wa qabbalahu, siapa yang berjabat tangan dengan Allah, maksudnya salam, wa qabbalahu dan mengucup menciumnya, faka'annama safahallah, seolah-olah dia salam tangan dengan Allah. Wa qabbala yaminahu, dan mencium kanannya. Walaupun disebut yang masyhur daripada Ibn Abbas, sebagai ulama menyatakan hatta yang mauquf kepada Ibn Abbas juga tak sahih. Hatta yang mauquf kepada Ibn Abbas juga tidak sahih. Secara marfu tak sahih, secara mauquf pun tak sahih. Okey. In case kita terima ianya sahih mauqufan, ianya sahih dari sudut secara mauquf. Mauquf maksudnya terhenti kepada para sahabat, kepada sahabat Ibn Abbas. وَمَنْ تَدَبَّرَ اللَّفْظَ الْمَنْقُولَ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ لَا إِشْكَالَ فِيهِ فَإِنَّهُ قَالَ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَلَمْ يُطْلِقْ أَوْ يُطْلَقُ فَيَقُولُ يَمِينُ اللَّهِ وَحُكْمُ اللَّفْظِ الْمُقَيَّدِ يُخَالِفُ حُكْمَ الْمُطْلَقِ ثُمَّ قَالَ فَمَنْ صَافَهُ وَقَبَّلَهُ فَكَأَنَّمَا صَافَهَ اللَّهُ. Dia tak sebut secara itlaq, dia tak sebut secara mutlak macam tu saja, tapi dia sebut فَكَأَنَّمَا, faka'annama, seolah-olahnya. So bila faham seolah-olahnya, apa faham? Maka dah lah, hajar aswad itu tangan kanan Allah, siapa yang menyentuhnya dan menciumnya, faka'annahu, seolah-olah. Maka secara hakikatnya pun dah lah, tak salam lah, tak kena lah, tak adalah tangan kita kena tangan Allah ke, ataupun menyentuh makhluk dengan menyentuh Allah, dah tak masuk bab. Sebab ayat itu sendiri telah menjelaskan فَكَأَنَّمَا, seolah-olahnya, صَفَهَ اللَّهُ وَقَبَّلَ يَمِينَهُ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُصَافِحَ لَمْ يُصَافِحْ يَمِينَ اللَّهِ أَصْلًا. Maka secara asalnya pun memang tak salam pun, maksudnya tidak bersatu pun antara Allah dengan makhluk. Apa syubhatnya? Syubhatnya itulah, kalau sekiranya kita terima hadis ni, bermakna korang pun kata menyentuh, maksudnya Allah menyentuh dengan makhluk, makhluk menyentuh dengan Allah, maka hal ni tak boleh. Korang kata kita orang, korang pun sama, macam itulah. Tapi hadis ni batil, hadis ni tak sahih. Jika sekiranya kita terima secara mauquf pun, ianya tidak bermakna zahirnya makhluk menyentuh Allah, tak. فأول ولكن شبه بمن يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى. Maka kita faham pun secara riwayatnya, Hajar Aswad itu bukan sifat Allah Ta'ala, bukan sifat Allah Ta'ala, bukan tangan Allah tu, Hajar Aswad tu tangan Allah, tak, tak ada siapa kata. وَمَعْلُومٌ عِنْدَ كُلِّ عَقِلٍ, dan semua ini diketahui oleh semua orang yang berakal. Orang yang tak berakal je mungkin duk sibuk. So, pertama tak ada isu, hadis tu batil. Yang kedua, qulubul ibadi baina, hak ni selalulah dah, hati-hati jantung manusia itu, baina, di antara dua jari, isba'aini min asabi'ir rahman,
antara dua jari dari jari-jari Allah. Apa syubhatnya? Syubhatnya kat situ adalah jarilah. Oleh kerana ahlu bid'ah ini terkenal dengan dia punya komputer tu dah rosak. Komputer dia tak datang yang pertamanya itu isbat. Dia datang yang pertamanya itu tashbih terui. Itu ahli bid'ah. Dia datang yang pertama sekali tashbih, tajsim. Allah sama dengan makhluk. Kalau kata dia sama. Kalau kata dia sama. Kalau kata dia sama. Ahli sunnah dah kan? Ahli sunnah isbat dulu. Isbat dulu. Sifat Allah. Allah beritahu dalam Quran. Nabi sebut dalam hadis. Maka isbat dulu. Kenapa? Kena isbat. Hadis sahih. Al-Quran kata isbat. Yang kedua baru tanzih. Baru menyucikan Allah daripada penyamaan dengan makhluk. Itu cara betul. Isbat dulu. Tapi kalau isbat tak datang dulu, dia tak akan datang kemudian dah. Dia tak akan datang kemudian dah. Sebab yang datang dulu tashbih. Maka datang dulu tak boleh nanti sama dengan Allah. Tak boleh nanti sama dengan Allah. Tak boleh nanti sama dengan Allah. Memang sampai kesudah dia tak jumpa isbat. Sampai kesudah tak jumpa. Maka bila ada datang tashbih dulu, berikutnya tanzih. Tak boleh sama. Maka tanzih. Macam mana cara nak tanzih? Ta'wil lah. Macam mana tak cara dia? Tukar. Apa beza salaf dengan ahli bid'ah ni? Salaf isbat dulu. Ada. Kemudian baru tanzih. Ahli bid'ah tak ada. Tak boleh. Baru tanzih. Kemudian dia kata salaf ni gini, 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 gini. Dia pula tolong syarah kat kita akidah salaf. Wal jawabu anna hadzal hadis sahih. Hadis ni sahih. Rawahu Muslim fil bab ath-thani min kitab al-qadar an Abdullah ibn Amr ibn al-As. Annahu sami'a an-nabi, dia mendengar Nabi SAW yaqul inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi' ar-rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haythu yasha'. Thumma qala Rasulullah SAW, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. So hadithnya sahih. Wa qad akhadha salafu ahlu sunnati bi zahir al-hadith. Maka salaf ahli sunnah mengambil zahir hadith. Wa qalu inna lillahi ta'ala asabi'a haqiqatan. Bagi Allah Ta'ala itu asabi' haqiqatan, memiliki jari-jemari hakikatnya, secara hakikatnya. Nuthbituha lahu kama athbataha lahu rasuluhu, rasuluhu SAW. Kami mengisbatkannya sebagaimana yang disebatkan baginya oleh Rasulullah SAW. Wala yalzamu min kauni qulubi bani Adam baina isba'aini minha an takuna mumasatan laha. Tapi ahli sunnah ni jelas bahasanya tak faham daripada perkataan itu minha antakuna mumasah. Tak faham ahli sunnah bahasanya yang dipahamkan itu maksudnya mumasah, menyentuh, bersatu. Tak, ahli sunnah tak faham gitu. Hatta yuqal innal haditha muhimun lil hulul, sehingga mereka menyatakan bahawasanya hadis ini, maka kalau kita faham secara literalnya itu fahamnya hulul. Hulul dia terjemah apa? Inkarnasi. Inkarnasi. Kita tak inkarnasi. Sedap tak ni nasi? Fayajibu sarfuhu an zahirihi. Maka wajib kita alihkan dia daripada zahirnya. Fahadha as-sahabu musakharun baina sama'i wal ardi wa huwa la yamassu as-sama'a wal arda. وَيُقَالُ بَدْرٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ. Ia berada, kita tengok awan. مُسَخَّرٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Ada antara langit dan bumi. Adakah awan itu menyentuh langit ataupun awan itu menyentuh bumi? Tak. Tapi awan berada di antara langit dan bumi. Ini nak bagi faham, kalau di sisi makhluk sekalipun benda ni boleh berlaku. Di sisi makhluk, awan antara langit. Langit kat mana? Ada siapa boleh tunjuk langit kat mana? Maksudnya langit hak yang cik pegang. Ni lah langit. Tak ada kan? Awan pun dah naik atas-atas, naik kau terbang je. Nampak bergetar, gede-gede-gede. Cuba kau pegang, boleh pegang? Tak boleh pegang. Awan antara langit dengan bumi, adakah mumasah?
Adakah menyentuh? Tak. Dia tak menyentuh. Badrun baina Makkah wal Madinah. Bulan. Oh, sorry. Medan Badar tu, dia berada di antara Mekah dengan Madinah. Ma'at taba'udi ma bainaha wa bainahuma fa qulubu bani Adam fa kulluha baina isba'ain min asabi ar-rahman haqiqatan. So kalau sekiranya kita kata hati jantung manusia ni di antara dua jari daripada jari-jari Allah, ada iskal ke? Ada masalah? Tak ada masalah. Ahli sunnah tak ada masalah dalam bab ni. Apa masalahnya antara dua jari Allah? Tak mesti faham bahawasanya hak kata antara dua jari Allah tu kita tak faham begini. Dia tak faham macam ni. Ini antara dua jari juga. Tapi kalau saya buat macam ni, dua jari tak? Antara dua jari juga. Sentuh ke tak? Tak sentuh. Saya dia sentuh dengan tangan satu lagi je. Sama istiwa. Tak faham-faham istiwa. Tak boleh kata Allah istiwa atas arash. Nanti kalau kata istiwa atas arash, dia jadi macam ni. Kenapa mesti faham macam ni? Kenapa nak mesti faham macam ni? Hak ni tak atas. Ni atas juga. Hak ni buat atas juga. Tak boleh faham. Sebab korang pakai otak apa yang terhad. Tak boleh kata atas. Sebab bumi bulat. Udah pula. Bumi bulat. Orang atas ni, atasnya mana? Cik, ngajar kita lah tak? Orang atas ni, atasnya sini. Orang bawah ni, atasnya mana? Atasnya sini. Orang sini, atasnya mana? Sini. Orang sini, atasnya mana? Sini. Itu cara kau faham. Aku tak faham macam tu. Allah atas makhluknya tak? Hak yang korang cakap tu baru bumi. Mana ada Pluto? Mana Pluto? Pluto, mushtari. Apa lagi? Bulan. Semua tu nak tak mana? Atas ke bawah? Bawah tak? Semuanya bawah. Allah fauqa. Allah atas makhluknya. Mana? Mana aku tahu? Dah mana nak tahu? Punya besar kan? Alam ni besar. Hak ni pun bawah, hak ni pun makhluk. Makhluk, 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 makhluk. Makhluk yang paling tinggi apa dah? Arash. So makhluk paling tinggi, arash. Maksudnya, semua hak yang ada ni, tak kira lah kau ada kat planet bumi ke? Earth 616 ke? Bumi yang paralel ke? Semuanya masih dalam kategori bawah. Arash atas. Dan Allah alal arsh. Allah atas arsh. Masalah. Ahli sunnah tak ada masalah. Dan kita tak ada pula malam-malam tak boleh tidur kerana memikirkan demikian. Dah habis baca ni, ada siapa terfikir pula. Fikir pula, oh macam mana. Dah, aku rasa elok, aku nak pergi shopping lepas ni. فَقُلُوا بَنِي آدَمْ كُلُّهَا بَيْنَا أُسْبَعِينَ. Okay, faham dah tu. Itu ahli sunnah faham. So tak ada masalah. Di sisi ahli sunnah, hadis ini tidak ada iskal. Hadis ini tak ada masalah. Dan kita memahaminya sebagaimana hak ahli sunnah faham. Hak ulama-ulama kita faham. المثال الثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند. Hadis yang ketiga ni, saya dapat merasakan nafas ar-Rahman dari arah Yaman. Kenapa masalah hadis ni? Masalah nafas. Nafas ar-Rahman min qibalil Yaman. Hampa kata Allah atas arasy. Tiba-tiba macam mana pula nafas dia dekat Yaman? Kata Allah atas arasy. Tiba-tiba dia turun ke langit dunia. Habis macam mana? Dia tinggal ke arash ke? Kan tu sibuk nak fikir kan? Allah cipta arash lepas mencipta langit dan bumi. Fi sittati ayyam. 6 hari. Kemudian summa istawa ala. Kemudian dia istiwa atas arash. Sebelum ada arash, Allah kat mana? Tak ada kerja nak fikir benda tu? Tak ada kerja. Banyak lagi benda yang kita tak mampu nak fikir. Duk sibuk fikir benda tu. Wal jawabu.
Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala innal imana yaman, sesungguhnya iman itu yaman. Wal hikmata yamaniyah, hikmah itu yaman. Wa ajidu nafasa rabbikum min qibalil yaman, dan aku dapat merasakan nafas Ar-Rahman dari arah Yaman. Qala fi majma'i zawaid, berkata dalam majma'i zawaid, rijaluhu rijalus sahih, perawinya perawi sahih, ghaira syabib wa huwa siqah, melainkan syabib dia siqah. Qultu wa kadha qala fi at-taqrib an syabib siqatun min ath-thalithati wa qad rawal bukhari nahruhu fi at-tarikh al-kabir. Wa hadha al-hadith 'ala zahirihi, maka jawabnya hadis itu atas zahirnya, ala zahirihi. Wa nafasu fihi ismu masdar, zahir perkataan nafas dekat sini, perkataan bagi apa nama nafas dekat sini masdar, kata terbitan. Nafasa yunafisu tanfisan, sama seperti yufarrij, o mislu farraja yufarriju tafrijan wa farajan. Demikian yang dinyatakan pakar, hakadha qala ahli lughah, ahli bahasa. Oh, terjemahan dia aku pun tak tahu. Pakar leksikal. Pakar leksikal. Kalau aku tak baca Arab, aku tak faham. Kama fi nihayah, seperti nihayah wal qamus wa maqais lughah. Qala fi maqais lughah, an-nafasu kullu shay'in yufarraju bihi an makruh. Tengok dalam ni qamus maqais lughah ni. An-nafasu, dia kata an-nafas, setiap yang melapangkan daripada kesukaran. Kullu shay'in yufarraju bihi an makruh, semua perkara yang boleh menghilangkan, melapangkan daripada kesukaran, itu maksud an-nafas. Jangan kata nafas tu nafas, tarik nafas, lepas. Itu kita faham nafas. Tapi bahasa Arab ni dia kena faham ikut bahasa Arab lah. Asal perkataan nafas atau an-nafasu dalam maqais lughah bermaksud adalah antaranya ialah melapangkan dari kesukaran. Justru makna hadis ini, kelapangan Allah Ta'ala buat orang beriman adalah melalui penduduk Yaman. Ini yang seperti yang disebut oleh Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, wa ha'ula'i humul ladhina qatalu ahlal riddah, mereka inilah orang yang memerangi golongan murtad. وَفَتَحُ الْأَمْصَارِ, dan dengan tangan mereka lah Allah membebaskan kota-kota. Maksud dengan usaha dia orang. فَبِهِمْ نَفَّسَ الرَّحْمَنُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الْكُرُبَانِ, maka oleh itu Allah sang pengasih melapangkan kesukaran buat orang-orang yang beriman. Itu maknanya dia. Itu maknanya. Bukan نَفَّسَ, oh kata نَفَّسَ Allah, korang telah menyamakan Allah dengan makhluk. Adakah ini takwil? Ini tak takwil. Ini faham dari sudut lughah. Al-misalul rabi'. Okey, dah tiga ni semua ni. Kita dalam pengajian akidah kita ni, oleh kerana Al-Quran ni, Allah Ta'ala turun dalam bahasa Arab mubin. Dalam bahasa Arab yang jelas. So, mesti memahaminya dengan bahasa Arab dikala waktu wahyu turun. So, wahyu turun pada orang Arab dan orang Arab memahami bahasa itu. Tiba-tiba, ada orang yang keluar daripada pemahaman bahasa Arab itu menurut cara yang dia faham. Tak betul lah. Tambah lagi kalau orang Melayu. Tambah kalau orang Melayu. Ini bukan bahasa kita. Ini bahasa Arab. Bahasa kita pun tak faham. Bahasa kita pun tak faham. Kata Tuan Guru ni Aziz kan, muka tangga. Muka tangga, muka pintu. Lepas tu bahasa sendiri pun, bahasa Melayu pun tak faham. Nak kecek bahasa Arab, kata dia. Bahasa Melayu pun tak faham. So, bahasa Melayu pun begitulah. Kita memahami berdasarkan konteks dan bahasa. Bila sebut dalam konteks dengan bahasa, itu tak nama takwil. Itu tak nama takwil. Takwil yang korang buat adalah mengubah lafaz yang rajih kepada lafaz yang marjuh. Menukar daripada lafaz yang patut kepada lafaz yang tak patut. Kemudian kau napikan pada asalnya benda tu. Itu yang tak boleh. Yang keempat, summa stawa ila sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa ke langit, ila sama.
Perkataan yang jadi masalah kat sini ila, ila sama. Wal jawabu li an anna anna li ahli sunnati fi tafsirha qaulain. Sebab depa bila kata summa istawa ila sama, ada di sana ulama menafsirkan kemudian dia beristiwa ke langit. Muskilah pada dia orang. Tadi korang kata Allah itu al-ulu. Korang kata Allah ada ketinggian lah. Allah dekat istiwa atara. Ni, lepas tu korang baru naik. Itulah cara fikir ikut cara otak dia. So katanya, ahli sunnah dalam tafsir ni ada dua. Ahaduhuma annaha bima'na irtafa'a ila sama'. Pertama bermakna naik ke langit. Dan wahuwa alladhi rajjahahu Ibnu Jarir, dan ini pendapat yang ditarjihkan oleh Ibnu Jarir. Qala fi tafsirihi ba'da an dhakara al-khilaf, disebut dalam tafsirnya lepas disebutkan khilaf. Wa awlal ma'ani bi qawlillahi jalla thana'uh, dan makna yang paling awla, lebih utama, ala summa stawa ila samai fasawwahunna, kemudian dia beristiwa ke langit lalu dia menyempurnakannya. Ala alaihinna wartafa'a, ala, kemudian dia naik dan meninggi ke atas langit. Fadabbarahunna biqudratihi, dan dia mentadbirnya dengan kudratnya. Wa khalaqahunna sab'a samawat, dan dia menjadikan tujuh lapis langit. Wa dhakara al-Baghawi fi tafsirihi qawla Ibn Abbas wa akthari mufassiri salaf, dan Al-Baghawi menyebut dalam tafsirnya qaula, perkataan Ibn Abbas dan banyak di kalangan mufassir salaf. Wa dhalika tamassukan bi zahiri lafzi istawa, yang demikian itu ialah kerana berpegang kepada zahir lafaz istawa, iaitu dengan makna istawa naik. Wa tafwidan li ilmi kaifiyati, dan dalam masa yang sama kita tafwidkan, kita serahkan kaifiyatnya. Hadzal irtifa' ila Allah, bagaimana kaifiatnya kita serah kepada Allah Taala. Ini pun jelas. Kaifiat yang kita tafwid kaifiat. Kita tak tafwid makna dan kaifiat. Sebagian kata salaf mentafwid makna dengan kaifiat. Ini jahil. Kalau sekiranya salaf mentakwil, mentafwid makna dan sifat, tak ada faedah. Imam Malik kata al-istiwa'u ma'lum au ma'qul, wal kaif ghair ma'qul. Bagaimana caranya tak masuk akal. Bagaimana caranya ghair ma'lum, tak diketahui. Bahkan apa nama perkataan itu memberi makna, maknanya kita faham. Bagaimana tak faham. Kalau sekiranya tafwid makna, maka tafwid makna, makna tu pun kita tak tahu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu tu atas arash. Tu apa? Tak tahu. Tafwid. itu maksud tak, itu makna tafwid. Tafwid makna. Yang kita tafwid kaifiat. Kaifiat tu yang kita tak tahu. Maka kita serah ke Allah. Adapun maknanya kita faham. Kerana apa kita faham? Sebab dia guna bahasa Arab. Dia guna bahasa Arab. Al-Qawl Thani, yang kedua, innal istiwa'a huna bima'na al-qasd at-tam. Makna kedua, istiwa di sini bermakna menuju. Qasad, menuju. Wa ila hadha al-qawli dhahaba Ibn Kathir fi tafsiri surah al-Baqarah. Pandangan ini disebut oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, dalam tafsir surah al-Baqarah. Wal Baghawi fi tafsir surah Fussilat. Qala Ibn Kathir, berkata al-Imam Ibn Kathir, ay qasada ila as-sama'. Berkata al-Imam Ibn Kathir qasada ila as-sama', dia menuju ke langit. Wal istiwa'u ha huna dhammina ma'na al-qasdi wal iqbal li'annahu 'uddiya bi ila. Dan dia kata tadi menuju ke langit, kata istiwa' dalam konteks ini merangkumi makna menuju dan mendatangi, kerana dia dipairkan, dia digandingkan dengan huruf jar ila. Ila kat situ. So bila Arab, bila faham huruf ila, ke, menuju ke. Ay amada ila khalqis sama, menuju.
Maka perkataan daripada makna zahir, kerana kata kerja istawa telah dipasangkan dengan partikel ila yang memberi signifikan penghujung. Lalu makna istawa ini berubah kepada makna yang bersesuaian dengan partikel bahasa yang dipadankan. Okey, perhatikan firman Allah Taala, aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Ia sebuah mata air di syurga para hamba Allah, yashrab dengannya. Haisu kana ma'naha, iaitu yang maknanya di sini bukanlah minum, sebaliknya maksudnya menghilangkan dahaga. Minum yashrab, yashrab tu minum. Tapi ayat ini aina yashrabu biha, ada yashrab ba bi dengan huruf ba, maka dia kata maksudnya itu menghilangkan dahaga. Iqtarana bil ba fantaqala ila ma'nan yunasibuha, maka maknanya berubah kepada makna yang munasib, yang sesuai dengan bahasa itu. Wahwa yarwa au yurwa au yarwa, fal fi'lu yudammanu ma'nan yunasibu ma'nal harfi al muta'alliq bih liyaltaim al kalam, supaya menjadi yaltaim, supaya dia jadi blend, harmoni dalam bahasa tu. So di sisi ahli sunnah, dia tak menjadi apa-apa masalah pun. Bahkan macam kita sebutkan tadi, apa-apa salah menyatakan irtafa, meninggi. Kalau dia qasdu tam sekalipun, Allah yang kata, maka kita wajib atasnya beriman. Adapun kaifiatnya itu hanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, al-khamisu wasadisu, ialah perkataan ma'iyah. Wasadisu qawluhu ta'ala fi suratil hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wa qawluhu fi suratil mujadalah, wa la adna min zalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Contoh kelima keenam firman Allah Ta'ala surah al-hadid, wa huwa ma'akum, iaitu dia bersama-sama dengan kamu. Aynama kuntum, mana saja kamu berada. Wa qawluhu dalam surah al-mujadalah atau mujadilah, wala adna min zalika wala aksara illa wa huwa ma'ahum aynama kanu, dan tidaklah kurang daripada itu dan tidaklah juga lebih ramai, melainkan dia ada bersama-sama dengan mereka di mana sahaja mereka berada. Ha, ni ma'a pula, ma'iyah, kebersamaan. Meh datang ahli bid'ah, tak boleh kata bersamalah. Kalau kata bersama tu, dia faham dalam otak kepala dia macam kita duduk tempik sebelah. Duk tepik mumazah, menyentuh, itu bersama. Wal jawabu anna al-kalama fi hatain al-ayatain haqqun ala haqiqatihi. Jawabnya bahawa kalam dalam dua ayat ini ala haqiqah, hakikat dan zahirnya. Walakin ma haqiqatuhu wa zahiruh. Tapi apa dia hakikat dan zahir makna ma'iyah bersama ni? Hal yuqalu inna zahirahu wa haqiqatahu. Adakah yang dimandakan zahir dengan hakikatnya itu Allah Ta'ala bersama dengan makhluknya, ma'iyatan taqtadi, suatu bentuk kebersamaan yang menuntut an yakuna mukhtalitan bihim. Adakah yang menuntut mesti bergabung, mukhtalit, bercampur? Adakah itu yang dipahami secara hakikat ataupun zahirnya? Aw halan fi amkinatihim, ataupun ha keadaan dia. ويقال أو يقال إن ظاهره وحقيقته إن لله تعالى مع خلقه معية تقتدي أن يكون محيطا بهم علما ataupun apa nama إن ظاهره ataupun dikatakan zahir hakikatnya itu Allah Ta'ala bersama makhluknya, iaitu kebersamaan yang menuntut makna fahamnya itu muhitan bihim ilman, dari sudut ilmu Allah Ta'ala, ataupun wa qudratan, kuasa Allah, ataupun sam'an wa basaran, ataupun pendengaran Allah, penglihatan Allah, wa tadbiran wa sultanan, ataupun pentadbiran Allah, wa ghairi zalika min ma'ani rububiyatihi, daripada makna-makna rububiyah Allah, ma'uluhi, dalam masa yang sama Allah itu ulu atas arasy-Nya, fawqa jami'i khalqihi. Adakah makna yang nak faham ma'iyah tu mesti begini, ataupun yang nak dipaham makna bersama itu bersama ilmunya Allah, ilmunya Allah tahu hamba-hambanya, Allah melihat hamba-hambanya, Allah mendengar hamba-hambanya, Allah mentadbir hamba-hambanya, itu juga ma'iyah juga. Wal raiba anna al-qawl al-awwal la yaqtadi siyaq, dan tidak syak lagi bahawasanya hak yang awal itu tak apa nama, apa nama, la yaqtadi, la yaqtadihi siyaq, hak tu tak disokong dalam konteks ayat. Wala yadullu alaihi biwajhin minal wujuh,
daripada mana-mana angle pun tak boleh dipahami begitu. Wadhalika li'anna al-ma'iyyata huna udhifat ila Allah, kerana ma'iyyah ini disandarkan kepada Allah. Wa huwa a'zam wa ajal min an yuhita bihi syai' min makhluqatihi. Dan kita semua tahu bahawa Allah Ta'ala tak akan, makhluk tak akan meliputi Allah Azza wa Jalla. وَلِأَنَّ الْمَعِيَّةَ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ أَلَّتِي نَزَعْلِ بِالْقُرْآنِ لَا تَسْتَلْزِمُ اخْتِلَاطًا أَوِ الْمُصَاحَبَةَ فِي الْمَكَانِ وَإِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى مُطْلَقِ مُصَاحَبَةِ. Kerana dalam Al-Quran, waktu era penurunannya tidak memberi implikasi kebersamaan dalam suatu ruang. Sebaliknya, ia hanya bermaksud kebersamaan secara umum. Kemudian kebersamaan dijelaskan mengikut konteks. Maka tafsir ma'iyah, kebersamaan Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya atau makhluknya, bima yaqtadi al-hulul wal-ikhtilata batilun min wujuh. Yang yang kalau kita faham makna ma'iyah itu hulul dan ikhtilat, maka itu batil. Apa maksud hulul ikhtilat? Hulul, sekarang dalam gelas ni ada air. Ni, kalau saya tuang air ni, nampak air tu? Air dengan gelas ni dia bercantum ke tak? Ha, dia bercantum lah, tapi dia tak bercantum kan? Itu makna hulul. Ni hulul. Ada air dalam ni. Ikhtilat, air susu. Dalam air susu tu ada air tak ada? Ada. Itu ikhtilat. Air sirap. Air sirap mengandungi air sirap gula. Contohlah kan. Air gula. Itu ikhtilat. Tapi kalau ni hulul, ada dua benda yang menyatu tapi dia tak menyatu. Faham tak? Yang penting dua-dua batil. Allah Ta'ala tak macam tu lah. Siapa kata macam tu, kafir lah, kufur. Aneh, wahdatul wujud tak wahdatul wujud. Dia pun kona. Sebenarnya wahdatul wujud ni sebenarnya bukan macam korang faham. Wahdatul wujud ni sebenarnya satu orang yang wahdatul wujud. Sebenarnya saya, Allah dalam kocek saya. Itu bukan makna Allah dalam ni. Tapi Allah itu senantiasa saya fikir. Baling lah. Kalam tu kufur. Kalam tu kufur. Sebab tu dia kata Fir'aun tak kufur. Popok merepek ni. Ana rabbukum la'ala. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Dia bukan kata dia Tuhan. Habis mana kata apa? Fir'aun faham Allah lebih daripada Musa. Kalam tu kufur. Ana rabbukum la'ala. Kufur. Kalam tu kufur. Tak kira lah apa yang korang faham. Tak kira kau faham ke aku faham tak, perkataan itu kufur. Selesai masalah. Tiba-tiba je kata mufti pula sibuk nak buktikan tu. Dan kenapa? Wa tafsir ma'iyyah bi hulul ikhtilat ni. Al-awwal annahu mukhalifun li ijma'is salaf. Dah tentu bercanggah dengan ijma' salaf. Salaf tak pernah kata demikian. Fama fassaraha ahadun minhum bidzalika bal kanu mujmi'in ala inkarihi. Bahkan salaf ijma' ingkar benda ni. Yang kedua, annahu munafin li'uluwillahi ta'ala as-sabiti bil kitabi was sunnah. Yang kedua, menafikan ketinggian bagi Allah Ta'ala yang sabit dengan Quran dan sunnah, akal fitrah, ijma' salaf. Wa ma kana munafiyan lima sabata bidalilin kana batilan. Maka benda yang menafikan ni dengan apa yang sabit dengan dalil, maka batil. Bima thabata bihi dhalikal munafi. Wa ala hadha fayakunu tafsiru ma'iyyatillah li khalqihi bil hululi wal ikhtilat. Maka kalau paham ma'iyah itu dengan makna hulul dan ikhtilat, batil dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan akal fitrah dan ijma' para salaf. Yang ketiga, annahu mustalzimun lila wazima batilat la taliqu billah subhanahu ta'ala. Ketiga, tafsiran ini memberi banyak implikasi makna yang batil dan tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkinu liman arafa Allah wa qadarahu haqqo qadrihi wa arafa madlul al-ma'iyya fi al-lughati al-arabiyya allati nazal bil Qur'an yaqul inna haqiqata ma'iyyati Allah li khalqihi taqtadi an yakuna mukhtalitan bihim. So kalau ada orang yang faham macam tu, memang batil dan rosak. Fa idza tabayyana butlan hadha al-qaul, dan kalau sekiranya telah jelas
kebatilan makna pertama ini, maka jelaslah kebenaran adalah pada makna kedua, iaitu Allah Ta'ala bersama dengan makhluknya, ma'iyah yang membawa erti muhitan bihim ilman, iaitu dengan ilmunya, kudratnya, pendengarannya, penglihatannya, pengurusannya, penguasaannya dan lain-lain sifat ketuhanan. Hak tu betul. Hak tu ma'iyah yang betul. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam Fatwa Al-Hamawiyah min majmu' dan juga majmu' fatawa. Kemudian ma'iyah Indo berbeza ahkamuha bihasbil mawarid. Dia punya konteksnya berbeza-bezalah. Ya'lamu ma yaliju ma fil ardi wa ma yakhruju minha ila qawlihi wa huwa ma'akum aynama kuntum dalla zahirul khitab ala anna hukma hadhil ma'iyah wa muqtadaha annahu muttali'un 'alaykum shahidun 'alaykum wa muhaiminun 'alimun bikum. Ini macam kita sebut tadilah. Allah Subhanahu taala sebut dalam satu ayat. Allah taala sebut huwallazi khalaqas samawat. Allah taala telah menciptakan langit-langit, samawat, wal ard dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 hari, summa istawa 'alal arsy, kemudian diistiwa atas arasy. Kemudian Allah kata ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah mengetahui apa yang masuk, apa yang keluar, wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun daripada langit, apa wa ma ya'ruju fiha, apa yang naik kepadanya, wa huwa ma'akum. Tiba-tiba Allah kata wa huwa ma'akum. Tadi Allah kata di istiwa atas arasy. Kemudian Allah kata wa huwa ma'akum. Allah bersama dengan kamu, aina ma kuntum, mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'lamu wa wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah itu dengan apa yang kamu lakukan itu melihat. Itu makna ma'iyah. Kebersamaan Allah, Allah tahu hambanya buat apa. Allah melihat hambanya buat apa. Allah mendengar apa yang hamba-hambanya cakap. Itu ma'iyah. Allah gabung dalam satu ayat saja. Faham dah? Tapi ahli bid'ah dia tak faham dia ni. Apa nama ma'iyah dia dua. Satu ma'iyah am, satu ma'iyah khas. Satu ma'iyah am, satu ma'iyah khas. Ma'iyah am ini seperti contoh Allah kata, ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu mana saja kamu berada, so, dalam surah Al-Hadid. So, ini ma'iyah am. Kita ada ma'iyah khasah. Ma'iyah khas, Allah kata innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala ma'al lazina amanu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersama dengan orang-orang yang beriman. Ini ma'iyah khas. Allah bersama dengan orang beriman. Bermakna apa? Allah tak bersama dengan orang kafir. Ini ma'iyah khas. Allah kata dia bersama dengan orang beriman. Akhas, lebih khusus. Allah kata dalam surah Taha, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Qala la takhafa, jangan takut eh Musa dengan Harun, jangan kamu berdua takut. Innani ma'akuma, sesuai aku bersama dengan kamu berdua. Asma'u wa ara, aku dengar dan aku melihat. So ini ma'iyah khasah. So itu ma'iyah. Ma'iyah kita ada ma'iyah am, ma'iyah khas. So rasanya kita tak ada masalah sangat untuk memahami perkara ini, tidak sebagaimana hak yang dibangkitkan oleh ahli bid'ah. So mereka membangkitkan tentang ma'iyah ini adalah macam tadilah, syubuhat-syubuhat supaya kita ni faham macam cara dia faham. Arab menyatakan ni macam ahli bid'ah ni bukan sahaja Quran Sunnah tak ikut, bahkan bahasa pun tak nak ikut mereka. Sebab tu bila kita kata nahnu namshi wal qamaru ma'ana, Ibn Taymiyyah sebut banyak dalam Majmu' Fatawa, dalam semua banyak kitab Syekhul Islam ni, dalam kitab kita ni. Bahkan dia kata kita sedang berjalan wal qamaru ma'ana, bulan bersama dengan kita. Ada bulan duduk sebelah kita ke dan kita? Tak juga. Kita pun telefon kawan kita kat Johor. Eh, kau nampak dah bulan besar malam ni? Dia pun tengok. Eh. Atau bulan bersama dengan mana? Bulan dekat KL ke bulan kat Johor? Ya, bulan sama dengan kita berdua. Tapi bulan kat mana? Bulan kat atas lah. Maka dia tidak menafikan. Kalau kita kata ma'iyah Allah, dia tidak menafikan ulu Allah. Tak menafikan ulu Allah. Allah maha tinggi. Dan dalam masa zaman bersama. Sehingga DJ pun telah menggunakannya. Bersamamu. Wang kuning tu kan? Ha, wang kuning. Dah tak ada dah iklan tu. Iklan DJ tu kan, oh, pakai kalau kuning tu maksudnya apa, ha, pergi mana-mana DJ semua ada, ha. Ni bukan iklan, eh? Ha, ni menyebut, ha. Bersamamu TV3 bersamamu
dia cari orang miskin bersama mula kan. Kita pun telefon, macam mana ustaz, macam mana semalam kena tangkap, tak ada tauliah. Tak apa ustaz, saya bersama ustaz. Dia tidur je elok atas katil. Ustaz kena pergi mahkamah. Tapi tak apa, dia bersama. So itu bersama yang ahli sunnah faham. Dan semua ni yang syubhat-syubhat ini, semua tidak menafikan ulu Allah. Semua tidak menafikan ketinggian bagi Allah SWT. Dan ini alhamdulillah, akal yang waras boleh menerimanya. Tetapi kita berhadapan dengan ahli bid'ah yang tak boleh nak keluar daripada kepompong had syubhat yang dia telah masuk dalamnya. Sebab tu penyakit tashbih ni bahaya lah. Lebih bahaya daripada virus-virus yang tak ada ubat. Ada je tashbih dan keluar otak kita, mampu tak ada keluar kita. Memang susah nak keluar. So yang berikutnya, syubhat yang berikutnya, Ustaz Abu Mubarak akan sambung. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang lebih-lebih tu baca sendiri. Okay. Minta maaf kalau apa yang kurang, kita jumpa lagi insya-Allah.